Pembawa acara Hilbram Dunar meninggal dunia pada Minggu 31 Maret dini hari. Kabar duka ini dibagikan pertama kali oleh pihak keluarga melalui unggahan Instagram. Dalam unggahan lainnya, Hilbram dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit EMS Alam Sutra pada pukul 00.39 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saat ini jenazah disemayamkan di Rumah Duka Bintaro, Jakarta Selatan. Hilbram yang lahir pada 30 Oktober 1975 ini telah malang melintang di dunia entertainment sebagai pembawa acara di TV, penyiar radio, motivator, hingga penulis buku. Dan sebagai penulis buku, Hilbram Dunar sudah menerbitkan 6 buah buku. Kenam buku tersebut adalah Plastic Heaven, Main Hati, My Public Speaking, Cinta Itu Motivasi, Speak for Money, dan Kalau Mau Dicintai Selamanya, Jangan Pilih Yang Hanya Bisa Dicintai Sementara. Namun sebelumnya dalam Instagram miliknya, Hilbram pernah menyampaikan akan melakukan kemoterapi untuk pertama kalinya.